Kan mulai kaca pedagang Madura selalu berada di depan. Kan jen beriaden toko kata. Gen gelu. Gen gelu. Kula lambak lok bercaja. Ini kan lu rukun dulu. Kula lambak lok bercaja. Beda orang ngecer bensin yaden pom bensin. Kula kula lambak lak bercaja. Sandwa ke Madura. Ayongku. Bensin yang ngolak ke pom bensin gini kan. Yecer tepak yah dan pom bensin. Muntak keng tawakal tengki. Menjak menereng matu repar cajok. Pak ngocak, cua lemas leh ko. Ya marah dana eh ko. Beni pak, iya leh. Beni, marah dana. Melemas kaki, ya dana eh ko. Padahal ibu di. Tawakal ini keluar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uzi Rahmatan Lil'alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi wa alayna ajma'in amma ba'du. Sa'adatul kurama wal ajilla para ulama, para masyayikh, utamanya yang mulia Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Wahid beserta para ustaz, para kiai, para tokoh masyarakat hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang sama-sama kita hormati para pejabat pemerintah yang hadir, utamanya anggota DPR RI Dapil Madura Bapak Syafiuddin Essos. Sesamangken alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat jajaran forum koordinator pimpinan kecamatan, utamanya Ibu Camat. Yang terhormat tuan rumah Ki Gak Dinto, Bapak Kepala Desa Bapak Muhammad Usman beserta seteja aparatur desa. Yang terhormat Babin Kamtibmas Babinsa, Cukenan Sebeten Gula Hormaten, Kepala-kepala desa di luar desa ujung piring saya juga hadir. Yang terhormat warga desa ujung piring ben di luar desa Gak Dinto saya hadir. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari semangken badan gaulah sarang panjenengan etakdir hadir edelem acara tasyakur tisa ujung biring kalaban mengangkat satu tema sejuta rahmat di bulan Ramadan mewarnai desa ujung piring yang indah. Sesuai sarang Zeki Buru Ampone Resmi Yakin
Sarang Bapak Syafiuddin engki gak dinto. Kenapa kasih? Odong-odong. Siap mewarnai desa gak dinto yang indah. Tambah indah, tambah indah kalaban badana. Odong-odong. Tahun dateng melar muka ada yang diresmikan lagi terus meningkat, amin. Kipuro, kaula menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Syafiuddin Nasmoro. Beliau menukil satu potongan ayat dalam surah Saba. Bede surat nyaman surah Saba, yang benih Saba matur. Saba nika adalah satu kerajaan besar yang ada pada abad 8 sebelum Masehi. Tepatnya di kerajaan nyamana negara Ma'rib. Minabi semangken gak dinto negara se daerah Yaman. Gak dinto para rabu negeri Saba gak dinto sengaja diceritakan oleh Allah karena banyak pelajaran. Kula nukilah matora ayat sekle potongna lakstare ete buakin sarang beliau. Ayat lengkapnya kurang langkong gak tiga dinto. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallahu al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala adabu. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh ada di negeri Saba itu, di tempat mereka itu, ayatun, apa tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Ada kebun, dua kebun, kebun besar. Kebun gak ditawar Arabu, kebun yang gemah ripah loh jinawi. Di sisi kanan dan di sisi kiri. Ini kementamana manis, mentamana ngaselakin. Namena apa-apa tombu. Namena apa-apa tombu. Di negeri Sabah kan itu. Allah ada bu. Kulu mir rizqi rabbikum wa syukurulah. Makan rezeki na pangeran ba anjir dakakan na patobok patobok waskurulah keng senga syukurin. Pas ibri titel Sabak kak dito ibri titel ban Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibatun gak dito gemah ripah loh jinawi panapan boy lebur tombo gengak ni kenapon kelunah. Walaupun tajik padan ingat ni kena kawan. Lampu kerlap-kerlip, infrastruktur maju. Wan ni kawan lah. Ingat ni kena kawan. Keng senga sabun Allah. Washkurulah, syukuri itu nikmat Allah. Gitu lah, faham ni? Ayo. Saya kengai rezeki di Allah. Keng ternyata berada bubak hitam bayi. Warabbun ghafur. Bahwa kota itu, negeri itu adalah negeri yang diampuni oleh Tuhannya. Artinya secara spiritual kak itu semak de ajunan ya bon Allah kila penggalan nah. Kota zikir dan so sepak nih kak. Sepak alhamdulillah. Infrastruktur oke okay. Kak itu maju. Dan gue lagi buruk ijabuin sarang Kiai Haji Abdul Wahid, sarang Pak Haji Syafuddin, pada bu kreatif kentok ya. Kepala desa ni kreatif, kepala desa kento luar biasa. Alhamdulillah, ketoreh kasih aplaus. Ketoreh sombongan legend lotor. Kan mau nikah apa kan jantoron kan?
niat mangkuk. Oke. Jadi saya kena korok-korok mbian nanti kalau niat cucu semua ni kembali ke keruak buat bro. Oke, berapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Motor sekelangkong, bapak kepala desa. Bagian ni dari bahu sekepala desa, gula melogi ya. Jok ring pemekasan. Padahal pencerama Bangkalan tu hebat-hebat loh. Ada ki Khalil Yasin, oke? Wah hebat-hebat. Banyak loh. Ini mau bolan jat roporopan. Roporopan. Saya pemekasan ngunceng ki Khalil Yasin. Saya Bangkalan ngunceng kule. Ya lepa demil. Kebun bolan macet lah sahabat ni. Kamar Arabu kadang-kadang begini loh ya. Maaf ki. Oleh-oleh belum mantor. Bila mana ada satu daerah dan di situ adalah tempat sumber buah-buahan. Contoh, jak saking enggak ditopas napa nih kasih buah-buahan yang unggul, jak gedang umum. Jual gedang Lumajang umum gedang. Mun Jember rambutan umum. Lagi mun dicompok saya kocak pegantenan, pegantenan dicompok kan itu durin. Iki kan sini kan? King selebur napa? Bila ada buah-buahan di situ sumber buah-buahan, ni kasih Andi, lo tau mana rasain? Cual kepi. Bener ini? Bila panen ada, tanya Akin, dak merasan durin? Tahu kalau pai punya. Dak merasan rambutan? Tahu kok kalau pai dek? Apa? Cual belum. Lagi kan? Biasanya bacat mon beda hal sekelangkong talangkong, mon beda hal unggulan ning setong daerah. Daerah tibi kan itu tidak mensyukuri dari luar bacat siang. Ibu ten ya ropo-ropan. Sebengkalan menjenggul. Sewakasan menjeng geolin dia sini. Lepas dia lepas demi lo. Alhamdulillah. Keng sesosa gula, nikah mon pencerama ki biasa. Keng sesosa tak kok nikah. Sering Islam tak bahasa. Padahal gini kesian di Ramadan. Di luar Islam apa sah? Bodoh ki, bodoh. Ruben Onsu. Ruben Onsu itu tiap Ramadan puasa. Waktu sahur sahur, buka buka. Padahal bini Islam gue. Ya tak kira pada gejer nanti. Anak punya seneng apa saya gue. Si bini Islam apa sah? Si Islam ngakan. Ya paduan buat buan gitu. Sandi buka lo tau ke arah sana. Jalo andi buka Malaya. Ya pun bolan kata orang Arab. Al-alim kal Ka'bah yakti hal bu'ada wa yazhadu fi hal quraba. Orang alim itu persis Ka'bah, dari jauh-jauh datang, yang dekat-dekat jarang ke Ka'bah. Sama orang jadi kirong gua nongkul. Kadang-kadang mun sema-sema aku enggak terakhir. Mulai mah. Ingin biasa. Oleh motor. Seujauh entar ke astana ke Holil. Isamin mangun janggulem pian. Seujauh ke astana ke Holil sampai bes-besan. Mun diri jompo ben malam Jumat lho, ke astana Syekhona Holil ben. Ben malam Jumat, rutin. Lengjung pereng. Paling wah ngocak posa astah. Kenggun melebat. Ya lebih asal dalam buah. Alhamdulillah. Jadi tidak usah pekel. Lebih asal kok mah. Jadi kun astah. Kak bayi pasal nikah. Gila, leras gitu. Sip. Kula sekut atanya ke orang-orang jangan beda dukun patah tulang. Dukun pijat patah tulang. Terkenal orang kaiman-kaiman entar. Kula tanya, beda orangnya manika tukang pijat. Ikam, padahal setin gitu.
tahun ning hutan. Dari ujau ngiding. Lagar sini kampuan. Wes, kita lanjut. Makin enggak ditobar anakmu kau leban banjir kan patut bersyukur kepada Allah. Di seujung piring enggak ditobar mengalami kemajuan, kemajuan, kemajuan. Tapi saya enggak ki, cek papa deben negeri Sabah. Bagaimana Sabah itu? Negeri Sabah enggak ditobar ketika para Rabu dirubah pemimpinnya. Kemudian di situ sudah tidak dekat lagi kepada Tuhannya. Bahkan enggak itu bahta mengsor si asar nyempa Allah wadi wudin nyempa. Nyempa. Beratu Balkis rola nyempa. Udah tak ngiding gaperi. Mata? Mata areh. Aduh. Ya Allah. Ya apa boy tak andria. Saya teko TikTok monolo. Jadi letak ngiding kabar sampean. Ya Rob. Wan, tenang lagi. Ketika Balkis kak ditobar Arabu nyempa mata are, konon e waktu naga ditobar Arabu di negara Sabah kak ditobar berubah total. Ketika orang-orang di sana sudah tidak menyembah Allah, secara tauhid sudah berubah, ideologinya sudah berubah, kak ditawas akhir mentamenan si asal tombu-tombu si abua-abua manis, kemudian gitu bahi papai unum. Mangkan bah keluar ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah merubah nasib satu kaum, satu kelompok sampai mereka itu merubah nasib sendiri. Cuma kak dito disalahgunakan ayat kak dito dengan satu kelompoknya, mana kelompok Qadariyah. Jadi pun kelompok Qadariyah berarti lako nengkok ben gakere tidak ada ketentuan dari Allah apa jangan abak tibi. Karena Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai sekaum itu merubah nasib sendiri. Padahal pemahamannya tidak demikian. Pemahamannya adalah dulu ketika negeri Sabah kak dito nyempa ke Allah secara spiritual tengki ketakon dak ke Allah tengki akhirnya kak dito ipa subur ipa subur ipa subur auba tak nyempa ke Allah kak dito bararabu akhirnya bentuan Allah mentaman tak ngasilakin buat nepah paik maka kak dito di budina mengalami kerugian yang sangat dahsyat. Cepon anggota DPR kita bahwa matura kak dito alhamdulillah ki aman. Aman alhamdulillah ki selamat terterusan selamat jo. Kita ni ke kepulauan lo. Nyamana pulau re de de tekian tasen. Coba jongo. Guru mbah dumpa wa salam ni. Nambang mah akan caben kok cakanan. Thank you kan? Matura alhamdulillah barokah ya wonten kula. Amin. Kula ni ke pendatang lo, Pak, Bu. Pendatang. Kula ni reng Jember. Pendatang ke Madura ni ga. Gula baru masuk sini tahun 98. Iya lambak. 98 pah gula masuk langsung ninja wa. Engam ya, ni masa ninja gula. Eki ai se geger wa. Lengsernya Pak Soeharto dimin. Kasok gula baru masuk. Masuk ke Madura, masuk ke Pamekasan. Tahun 98. Gula Jember. Di sana gula Jember, di sana gula Paneka, di Sajatisari, Kecamatan Jenggawa. Pet mepet ke waktu Allah gula ni kesekut akan caban nyiroro kidul. Ni kepada YouTuber dari Jember ni. Ni kurang, kurang, kurang. Muslim 88. Kurang dari mana mana Muslim? Semboro tanggul kurang. Kurang dari Semboro kurang. Depan ke kantor. Lagi saya di Semboro. Pada kia gini kah? Kini tetangga paling sepopo nyiroro kidul gini. Kula ngabasakin matura nika jepon dan kula matura wan nika mak kula abentaan punten kula abentak Ramadan gie keng sakonian sebab nika acaran disa disa tasakuran disa kan iki keng Ramadan bahasa gimana tidak jadi rugu puru meletak cocok muda nisar kasih aja habis seru aja monja sekejap gelukan nisar kan tak cocok ben lesona gula saya dari Pamekasan hampir 3 jam lo gula. Atrawi kamu ke? Enggak. Bukulah mungkin atrawi pilih sedap ayo.
Jadi gula-gula berangkat mari buka langsung berangkat. Pilih sudah apa cocok jauh nanti kan. Ti nemari nanti rawit tibi. Ya mungkin mian bude cerita nanti rawit. Mahkun mahkulat to. Mungkin sambian bude lo taruh. Enang siapa? Wan. Ane wandin pakai bun tibi. Wah. Lajak sandrasa nih. Tidak habis sih kemarin. Bon, lanjut ki. Kula maturah ka panjenengan. Matur ka entot dan gula jaipon dan gula. Selama telok nilai baik e matur ka ditor dipertahankan insyaallah bakun barokah. Troni ngembian telok nilai baik nih. Tak nyaman tujuk mulur. Mancing apa? Oh, voi mak punya orang. Mak bocor mancing gula. Bang, ada nilai tiga, tiga kebaikan, tiga nilai baik. Tinggi maturnya si patut untuk dipertahankan mak lihat pakun barok. Kak dinto sombra barok kapola. Teroninga. Matura panika sangat menghargai kepada tokoh agama, kau ulama. Matura nih. Bila lah dia pun lagi aik wah, bener. Dan ini kesetan ini ngobong. Tertahu bani. Karena gula pernah mireng marah-rabu dari tokoh orientalis. Pembenci Islam. Islam itu kalau mau dihancurkan secara fisik. Sampai kapanpun gak bisa. Kerusak tokar guru kan dingin negara timur tengah kan pada Islam. Guru. Mun Islam yancur mandiri luar marah-rabu secara fisik. Gak bisa. Tore Indonesia ini Islam yancur wah. Aperangah bendi luar Islam tak kira menang tuh. Kenapa? Fanatik ke orang Islam sangat luar biasa. Coba kocain Islam. Maki lo apa jang montangan ke are. Untuk apa ngocah ya? Siapa ngocain Islam? Padahal sing sini kayak gini tak apa jang tuh. Fanatik gak bisa. Maka Islam itu kalau mau dihancurkan kata tokoh orientalis, Islam itu bisa hancur dengan tiga hal. Apa? Satu, rusak ibu-ibu orang Islam. Are? Paham? Rusak pendidikan-pendidikan agama Islam. Tiga, rusak nama baik tokoh-tokoh Islam. Lalu Islam, lalu rosak Islam ini. Ibu-ibu suruh rosak. Kenapa pola nak? Karena ternyata memang ibu itu adalah menjadi tiang pertama dan utama dalam keutuhan keluarga dan pembentukan karakter anak. Al ummu al madrasatul ula, ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Dari ibu lo kita bisa menjadi seperti ini. Maaf bapak-bapak, gula pada bapak kia. Sama orang gula pada bapak kia. Anak apa mak bapak ini kan bukan tidak disebut dari nabi kok. Sahabat kan bertanya, kira-kira siapa nabi yang patut untuk saya layani pertama dari kedua orang tua saya? Ibumu. Ayo. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Nah. Telok bending situ. Jok gikir mian diri Nabi Muhammad deka. Bening diri muslim ya. Paham gi? Karena ternyata pacat ibu gak ditawara rabu. Secara hubungan emosional lebih dekat kepada anak. Karena sampai rebenarin apa nih. Kalau ngpolong na anak nih kebeni ibu. Arya. Ngedela. Wah boleh. Ya boleh. Wah arwah. Ini mau apa-apa aja tadi. Paku neku rokok. Unsur agam. Tetih korban. Ya Allah. Tersabar sampean, Bu?
Lesok kayak ngejek aja. Tak ning diri muwana. Muwana mbian ni kampun sudah menandakan capek gitu. Capek dari anak, ki buru mari atana, nyiapa kisah bukaan ini. Mari dan sambian ki punya ipa kisah orang, bener? Ki kisah orang. Jadi terus begitu, capek, capek. Capek. Ya boleh letak temu di membun. Nyarir ya. Di membun jom. Capek. Kula cerita Nabi Ismail ki. Mengapa Nabi Muhammad itu lahir, Mas Saudara? Nabi Ismail ini kan Arab dari Nabi Ismail ini andi foto unggul ketibi pas tak ning genteh kemuliaan apa saya? Ya Nabi Muhammad. Kan min dzurriyyati Ismail Nabi Muhammad kan itu. Tegi. Mapa andi foto ngak kasah. Mapa andi foto ingat Nabi Ismail, mapa telu andi foto ingat Nabi Muhammad. Saya ummin Nabi Ismail. Jo hajar. Hajar ni ka para Arab. Siap menanggung resiko walaupun pahit kalau itu memang dari Allah. Coba Mekah apa nih kan dengan tandus lembah tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kan istilah dalam Al-Quran disebut biwadin ghairi zizar'in, kan begitu. Jadi ketika itu para Rabu tanda utamun sekali benda tanah kezakali, tanah tandus, padang pasir, gunung, jalannya tak mapan. Dan ini kepada Arab si betan gula mulu yakin Nabi Ismail ban Ibu Hajar gak dito badai sabak ningi Mekah paitina sarang Nabi Ibrahim Allah itina itina ke Kamma itina ke Syam itina ke Syam sebelum keluar Nabi Ibrahim diperiksanin sarang sarang rajina Bunda Hajar ajunan atina abtina engki atina Ismail sekeni kento engki etina awan dua na naptin engki sera si makon abtin etina katikan itu abtin ageng kule ni kengi pakon Allah le oh kora Allah si makon berangkat sambian tikal gula pondok masalah padahal waktu enggak itu tidak ada sumber mata air keng dari saking kegigihan dari saking yakinah saking perjanjana saking tawakkala tiba keluar zam-zam mun masalah tawakkali di memenang kering matura. Tak kena menang ya. Kan menolai kocak pedagang Madura selalu berada di depan. Kan jen beriaden toko kata. Gen gelu. Gen gelu. Gula lambak lok percaja. Ini kan lu rukun dulu. Gula lambak lok percaja. Beda orang ngecer bensin yaden pom bensin. Gula gula lambak lok percaja. Candwa ke Madura, ayungku. Bensin yang ngolak ke pom bensin gini kan. Ye, cer tepak yah dan pom bensin. Muntak yang tawakal tengki. Bonsi bada di luar Madura mangken nero acual nga gini kan. Krolen ya ceri ring Madura. Pun beni ring Madura tak kira. Tega emas lo, ngecer emas ya dan tuku emas. Tuto jua sela. Ibu di toko emas joraja muntaking tawakal tengki njak mendring batu reparta jok ngocak jual emas le ego ya mara dana ego beni pak iya beni mana dana melemas kake ya dana ego padahal ibu di tawakal ini luar biasa. Lanjutkan jadi bayi lanjutkan. Ijak ring mun le bagian le tak kira buruk ke siapa. Leres nama benar. Da bun ba anje sepe udin ki buruk. Kula ni kan bukan putra mahkota. Kula ni kan bukan anu. Kula ni kan di karangan sudra. Pada sudra na ba sepe. Pada sudra na. Muslim ni kan punya foto na kiai. Asli. Kui short je dia. Benisin. Short. Asli. Apa gula bini kiai. Mbok gula bini kiai. Cera. Ya pak. Dua apa? Lu sampean mah memang hama cerah mau jawab ni poton kiai. Mayun, ce. Mun bagian benar. Mayun cang letin nah. Mun anak gula ro loran nah. Jangan ngempong gembun.
Dikule ning apa ni potran iki ae sing bengal rok ngerok kabu nyai. Dene karo. Ya manda Kang Ko. Warga, lanjut nggih? Oke, lanjut. Dadi jok ngalbongal ke kiai, jok ngalbongal ke ulama. Lihat, ring mencuri ini terus ingat mendingan. Malar muka terus ah. InsyaAllah baro. Karena begini pak. Kalau ada yang menyebut bahwa daging ulama itu beracun. Tetimun orang ini gak ngarasanan ulama apa ini gak bekal badak tola. Iko cak daging ulama itu beracun. Berarti Nabi mendukung ulama rahmat. Bukti nama idza dzikri salihin tanzilur rahmah, dikala menyebut nama-nama orang-orang soleh itu rahmat Allah akan turun. Nyebut Syekhona Khalil, nyebut ketorona-ketorona Ki Fakhrillah Ashol, Ki Abdullah Sakhal, terus nyebut ketorona-ketorona kan itu. Ya idza dzikri salihin tanzilur rahmah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hah? Lanjutkan. Sip. Dua, orang matura banika alhamdulillah lebur apol kompol di dalam urusan kebagusan. Lah, pol kompol urusan kebagusan banika alhamdulillah orang matura pah lebur aka sedekah. Betul. Rukun kematian, banyak benar-benar. RK-RK guru. Kan guru abri jajan, bahkan benda si abri nasib mun malam Jumatan nggih. Napa saya tak selamat namun yang matur aja kepi selamat deh. Andi sepeda motor padahal oleh kredit selamat deh. Andi mobil selamat deh. Ngeboraing keluar nangke pengajian. Akabin nangke pengajian. Selamat tentisa nangke pengajian. Bujuk ring sebuah ngomor wak nangke pengajian, salah pengajian apa ini masjid, ya itu kuburan. Kenapa saya tangkap ada pengajian ini kemunyan gula barokah malah para rabu jai ponten gula para rabu dari saking barokah nah, matura gak dito, coba panjenengan abas tanah-tanah matura, mulai dari Bengkalan sampai dek ke Sumenep abas tanah ini banyak tak pati produktif tuh. Toboto, jombok gula, alhamdulillah mangken dusun pengaporan, desa Pelakpak, kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, setepak itu dusun gula, tanan gula ni, nemen bawa gula tak tumbu, nemen nikah tak buah, nemen nikah makan gula teruan dia bawa, sini ya dan jombok ni sebab beda buah di sini, gula ngocak kan ya bini, mayu nemen, yo pas selamat deh, Prabu hari selamat deh. Mun namana anak yo nyeting teting nyeting teting mak subur ning bab riya dinak rekandung tapi mun namana anak teting kan dah coba seboran gak seboran luar gak di tobara rabu di luar madura tanan subur tapi ring madura ban iki masyaallah romana pan mapa ya rokokan aja dia di meja dak semisal dia. Wah wagak kada. Malam muni pamekasan para rabu mun sanya maroko deleute temu mirka. Karena bajet home industry ka soe home industrinya ada rokok lintingan-lintingan. Mantan gula. Jo masuk ki betul. Alhamdulillah. Tore. Gula ban sambian mantar muka terus ingat nih amin. Ingat apa nih kan nih kan lebih ada berkat gini. Paling nyaman nih kamu nangkep pengajian pasaan. Arwah tak akhir harap ngarep nasi kenyang lah. Kan kiburu Maria buka. Lagi nih kemian milo berkat tak milo berkat tak akhir rasanan kenyang lah. Bener. Le cocok mai pun. Bapak dia boleh pasaan. Mau di luar pasaan rawan pak bun. Rawan. Mau luar pasaan. Jok-jok bukaan gitu buru. Menu apa saya tak ada. Rujak bini ani kemun bulan basa alhamdulillah. Penter. Teti sep. Menu apa saya tak tahu. Rujak saya hanya ma es terlihat itu mau macam mah. Teler. Alhamdulillah. Bulan sabar lah beli oni boleh. Merungki. Kok duk-duk.
Lah dapat dapat nyaman boleh menu nak. Kemun pasaran ya Allah ke jok menu. Alhamdulillah nih ngoreng si adan maghrib itina ke TV. Ada saya jawab sekali. Candanya aki mata jawab adan. Oh, mata jawab jalan lepar lepun dia boleh kerukuk. Adzan maghrib itu memang memuaskan semua hati orang yang berpuasa. Degi, degi. Adzan maghrib. Oh, menembian nih pak kelebu nih pak kepala desa akan toba nih kah? Bila sambian alaku ampun maksimal, tapi ternyata masih ada yang kecewa. Tenang, karena anda bukan adzan maghrib yang sanggup memuaskan kepada semua hati orang. Bisa saja kita menjadi adzan subuh. Selok pati yarep beno. Huruh, la subuh iku. Pasaan lo pati yarep kono lewah tak ngakan. Di luar pasaan lo la bojong iku. Bener jet subuh rening duro ka adil. Mun pak rokaan rujuk dua becik sengkan. Tidak, ya, karena Pak Kepala Desa panjenengan bukan adzan maghrib yang sanggup memuaskan semua orang. Biarlah jadi adzan subuh, tidak apa-apa. Nikah makelai pada remah pada Rabu, ya Pak Kun pada kecewa, bener. Pak Kun, boleh lagi api datu, le nyaman ada remah Pak Kun pada setak cocok. Biasa. Hah? Fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Setiap sesuatu itu pasti ada pecinta dan pasti ada pembenci. Biasalah. Lah biya? Karuan ni mun pada bana tokar roh. Apa entah salah, tak bentah salah. Ambian ke lakin bah ngocak. Amit salah, tak amit salah. Padewan, pamitan padewan pun duk dulu, izin dulu. Mun duk tenggi. Dibudin bah temu bedi lunandun, panggil bi kamana, ikundun. Pangocak ka kamana, mi ikundul gule tat. Kaki lo amit, lo izin. Engki, oh engki tat. Tak ku mal, mari kundul bah ngocak ka ustaz. Tat. Nama, kula entara ka penggalan ke lunandun. Butaun le, oh, amit sana, tak amit sana. Dan suruh amit. Ini kata maka Ustaz amit. Ah, amit ni kan. Ngeluar gue. Gue tebaka sejak cerdas seketika. Tak ada bener. Dia tanya lagi ke kaman. Gue lebih gundul. Ya jauh kaki lo izin. Ya pak izin. Tak bagi. Tebaka secerdas. Tebaka secerdas. Mengganti kiai ini tak apa-apa nyaman. Gengkun diimpian. Kejok santren jek benyak. Jangan benyak jadi sek-seka. Santri mangken ilap henap. Aungguk mun aungguk. Mun parlo engki naro beda aing. Aingki. Motor ke... Motor ke non. Aingki. Baru beda aing aro. Lagi yang melanggar mudah lo aing. Aing. Ini menemu aing lo. Aing ki. Telah melekat le era. Aing ki. Bila dateng nak beri ya. Aing ki. Ternyata pelanggar na je punya aing. Tidak nama kita nunduk ni. Karena sebenting nunduk ate. Tenang. Ayo terus saki majelis-majelis dikir. Bada boleh pak. Emetur ini si perlu lanjut lagi. Terus ini ngomong. Langker kita kosong. Langker oleh musolar oleh. Orang murok ngaji ki banyak. Kru sengak letak langkong gula. Jangan sampai pak kosong ke ruang makin lebeda TPK. Makin lebeda TPA. Makin pada madrasah-madrasah sore guru sengak langkar jak berkosong. Karena gak disa para Rabu lembaga pendidikan paling tua. Sebelum pada sekolah-sekolah klasikal gak disa. Madrasah ni kan lambat pada langkar. Mun marlo jan gula. Embryo gigi pus dari bibit pesantren itu langkar lambat. Karena langkar lambat pada para Rabu. Nginep. Nginep tak nginep.
nginep lho mbok. Lebur mon nginep ning banyak cerita. Tedung kecok sarung benar-benar. Bode lentero salat deh. Salat deh salat pai copai salat salat deh copain. Mari sebani ke pai sabe ning ko kono nak anak sing ida. Pai salat pole aru nyaman ngi rengian. Apal gulu jak gulu pelakuna. Gulu beni korban do. Saya pelakunya. Apal gulu jak gulu meler. Meler. Orang bang ojang, ulen musyrik. Aja tersangka gula lah kan, tersangka utama gula lambat ayo lok muslim mos ya apa jadi ngembian jad lah kan menolong ngalak tok bunton Khadijah ya lok ya dia mah ngoyo lok jad ya bap moni pemakasan ya lok tija moni nak uijah ajah usaraan pone Fatimah ya lok njok rapa kana. Mai ko nyak mah de ira. Tarengking minta bodle jadi. Ira, boleh nyamana musleh baya na kana yo lok. Mos wa. Mos he wa. Jadi nyamana mos ni terkenal dalam bo ambon. Terkenal apa? Meler. Zebon bahasa fiqi burung kanca gula dalam dunia hitam dan dunia putih. Pada hitam meria. Pada meler lambo gula. Keng lebur seler meler na santri lambak wanika sebelum ngaji asapa wan ya dan langker bener bu alhamdulillah asapa wan pas bade jeding jeding posaen niki kini mbosuni kenapa ada nyosanyuan gini prak so mulai kiri di prakul abit sepasa ojang degi ngaci bang gendeng ongku deng gendeng tidak lembah di santri deng gendeng dah sebentar dah ada dong ulai ulai saya kursenika gendeng lembah mon mangke jak sekejak ampun beda khatmil Quran la temoi wisuda mon mangke das cerdas mon lambok gundung kita mumbun tak temo kemah beli co khatmil Quran puh lambok dungundung tak tuli hatam lambok an apa tore ma tak tuli hatam tore makanan kurang gizi lambat. Betul. Mak cerdas saja kurang gizi lambat. Hah? Kelampi. Maka sekolah SD apa roh lakot pelkot. Ya Allah. Sepatu tak ada sandalan. Muntro tak masuk ah. Guru nyari sungai. Tadi buat masuk ah. Acapur ke sungai pak. Mule sambil acak-acak mak mule tajapur dari lakon gula ni asli ni kemana anak pulang mbak gak nikah alip atak ada harkat fathah mbak tegi mbak ngejir bi meteke sen bis mim ngejir mi ngecir lembok dal ngepes du de iro mon ano napa mon tasjid kan to kebukan de remar pa mara fu ya Allah mak kebukan mak mara bocah mbak ngecir bi mate mate kesen bis mim ngecir mi tro tepuk lamin. Ya Allah, tepuk lamin. Ya Allah. Dadi lam rupa tepuk. Tepuk lamin. Ya Allah. Dadi tasjid tepuk lamin. tepukan. Gen harkat becet metepukan.
guru nak metebu kongko pun lah. Bener ki? Abai tokol mun bajak no ma miring magile era mun bro. Adakah yang menuntut? Adakah yang melapor ke kepolisian? Adakah yang melapor kepada Komnas Perlindungan Anak? Dan itu ternyata membawa barokah. Semangke niku dikopes sakoni mage pan bahe kuwa. Sapa nokol jit? Pula lo tahu je tangan ayo. Ya siapa je tak tahu je ring tak noro aga boy. Kula tanya ke mian. Bu ibu terutama. Mian ki COVID-19 kasa sekolah anak mian virtual lo taba online berapa bulan kemarin? Jora matul lo setahun kena. Setahun tak masuk sekali. Iya tak? Jora matul lo setahun kena. Pada berada pun tak 5 bulan secik tak masukan. Secik tak masukan ki? Hah? 1 tahun ya? Duh, kan gula tanya. Ketika anak tidak sekolah 1 tahun, gara-gara COVID-19 kemarin, banyakkah orang tua yang mengeluh? Ya, deh. Oh, seluruh. Oh, ajma'in mundayir. Seluruh berarti. Oh, seluruhnya mengeluh. Kula tanya ke sampean, bila mana sepanjenengan yang hanya 1 tahun anak tidak masuk sekolah, panjenengan yang mengerjakan PR, panjenengan yang mengasuh anak, panjenengan yang ngajari anak, padahal sudah ada petunjuk-petunjuk dari guru yang panjenengan ngajarin, selama 1 tahun panjenengan mengeluh, guru bertahun-tahun ngajarin tidak pernah mengeluh. Hari pada yang saya kopak ru guru ner pak wah ngocar cocok imu sendiri cerita beri neroko kemarin ru guru youtuber boleh berapa menit lem boleh berapa lem nang 47 siapa ngucung 2 menit orang lain nada nyok nyok agak pikir 2 menit jam 5 menit jadi Pak Pulau betul ayo. Jam jung pereng ini mak rosak. 2 menit ya. Saran menjemekan. Pan lanjut ge. Tetep berharap bukuleman sampean. Begitu saja mengeluh. Guru yang bertahun-tahun loh sampai pensiun tidak mengeluh. Guru disalahkan tidak mengeluh. Guru bahkan dicaci maki tidak mengeluh. SPP digratiskan oleh pemerintah tidak ada keluhan. Duk remang. Ndak jadi wak roh. Jangkok wae ki kiri roh. Bulu ki pengancu anak ke won. Tuh ya Allah. La ilaha illallah. Kedua badan yang Facebook akun Dwi Sa'dullah kerugian majelis keluarga Sidogiri ke segi. Apa kata beliau? Banyak wali santri yang menjelaskan bahwa lebih enak kalau anak ada di pondok ketimbang di rumah. Eko? Bener? Karena di rumah menjaganya sulit. Nakal-nakal kan sedikit lagi. Apa kata beliau? Kata Mas Dwi Sa'dullah, bila mana anda yang hanya 1 bulan saja disuruh menjaga anak sudah sedemikian sulitnya dan mengeluh, apalagi kami yang menjaga anak kalian, menjaga anak anda yang ribuan di pondok, berilah sejenak waktu untuk kami juga istirahat bersama anak-anak kami kok. Pakun ni perempuan anak orang itu. Ingat gula mangke niki compok liburan. Gue seneng nih. Seneng cur ngoncur benik binik gula. Hari ada. Tak saya ganggu. Paling gue diganggu tamu. Ada tenang. Hari lockdown deh. Lagi gue say. Bagi. Deki bila dateng nak sana santri. Wuh rame boleh. Bagi balan-balan sulang petepuk kemaromah. Tepuk-tepuk. Ambon benepan ni romanang tenang.
Karena kula matur ka panjenengan, matur ka panjenengan. Ayo lu juga hargai para guru-guru kento kiai. Terutama ge langger te iki ge. Pumorok langger niki nyang kula paling repot tembang morok dadi kiai ning podok. Ana apa pun langger ni setong. Tak pati yargain ben wali santri. Jaring kadang anak nika ngaji ke pondok ke sekolah kama kelangger panika. Kui pasrah aki jauh dari masrah aki. Nato mau nyok bola anyar boleh. Bener nih mantan. Badan tak ada ibanggalan. Bon. Nah paling saya jawab ya tepak ke jeri aki. Guru ngaji dulu. Anan sap perle. Ngaji ya jong, ke? Kan ke kita tahu kata takrama nyaman nak lagi ni. Ia ngaruh ibu ruwa. Leng 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 leng. Ku tahu je budi kiai ruwa. Ngak kan sabon guru nak kena ngaji bon. Ia eria lah ruwa keluar ruwa. Dah. Ia ruwa lah jadi jadi. Ya wai tengah wak nerok keluar kiai jadi lah. Ngak jadi. Tetapi gun gula mari nerangakin langsung contoh nawa metok ruwa. Rasanya mana testimoni jadi, wah roh aku tahu je beda orang. Santri nak kena ngaji Quran ni kan ni, salbut. Harmoni kikir kikir kira roh kak. Jamirami kena, jamirami jangan kena. Iya jangan, jamirami jangan. Iba kunram miru. Keridu keru, lebur. Padahal kasa sih mengajarkan kita apa ya, mengenalkan kita kepada Allah. Kayak guru ngaji gini kak. Ya konin dah ya konin gue leban sambian kenal ke Allah, sifat Allah, beni diri pak, beni diri mbo, diri guru ngaji. Bener. Mula mbak. Wujud kita mbak. Saja nih kak guru ki. Mukhalafatun lil hawadisi. Kini beni diri pak ini. Diri guru ngaji. Ya ajarin boleh. Astagfirullahaladzim. Guru pujian-pujian itu setelah sholat. Itu guru ngaji. Mari sama nikah. Salah penter tahu ngaji Quran. Ke rem ke pondok. Mangkan minabi orang-orang sepolah. Mbak sifatnya hain asal menikah adalah guru ngaji. Lemang kini guru ngaji tak pati yargain mending orang. Bitar santri alumni-alumni tak pati yargain. Padahal guru ngaji kali itu sangat penting. Bahkan para rabu, gula pernah mangki. Ini dalam setong kitab tafsir Qurtubi al-Jami' li ahkamil Quran. Kak dinto para rabu pada kalimat enggak nih kak? Inna Allah la yuridul adab bi ahli al-ardi. Allah itu berkehendak menurunkan azab musibah belai kepada penduduk di bumi. Fa idza sami'a ta'limal muallimi syibyan al-hikmah. Bila mana Allah itu mendengar masih ada orang yang telaten mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil, sorafada lika anhum, maka Allah itu mengurungkan niat untuk menurunkan musibah di tempat itu. Coba hebatnya guru ha? Bang ocak si gempa-gempa guru pada guru ngaji nih, jejak bapas terapas dah iya kan. Bapak terapa ada iya, bada guru ngajin geng maksud ya, dalam teki gelu, ceremet goyang bang. Geng bada neng, dosa sering tisa kak itu harus menghindari betul. Apa? Montero teh capua bencana-bencana alam yang banyak menyebabkan kematian. Teroninga, fahishah, zina, ni kesejianun. Mas teteh, terutama Mbak Anwa, lele, binian, ban makai rayu udah ada macam anda, ban ngocalek ngocanda jelek, ban mungkin serius, engkau andi pak, entar ditang pak, bukan deh, iya, ban mungkin serius, entar ditang pak, cepat hamain deh iya, korban riba enlek, swah deh iya, ring bini ini gak apes. Apes, anapa? Mun capok mari gini, kapan langsung hamil? Mun lagi ante temu aja ke? Maki le tanga, kau dah ada mak? Sam, tanga kau je, ban tanga kau dah ada, macam ada dia. Paham, paham, paham. Tinelek, tinelek. Apa je gun? Mun pada akad sih, ni sekejap gun.
Mangkan gue letak apa? Ngalasan rasanan orang ngakak bin siri, letemu akak bin siri, akak bin boleh. Gue letak apa kan rasanan? Anguan ngak ini, ketipu kazina. Lah jermat kan kok? Lah cengeng, lah cengeng, lah cengeng. Mangkan gue lebih kiai poligami apa itu? Gue letak tau man rasanan. Walaupun gue tidak loh. Enggak. Nah sebentar, saya enggak, bilahin enggak. Mbian makai nyari, mbian ke robong abilis, nyari kabar gula boleh kemana enggak. Karena gula, ya punya bejat enggak. Karena bejat gula, takoan, ya remare lah. Nggak takut repot, gula takoan. Ya apa yang kau cucur nih. Ya siapa sih tak teruk. Kurung makai gilir, mana kita udah jutur, kalau Allah teruk kebi. Pokon saya songgoan ini, teruk kebi. Mun tak teruk yang dipenyakit, kan deh. Kengkun permasalahan, bengal banja, benda pasti banja, kan begitu kan. Mau gula puntan, makanya gula tak mau arasan, nah, benda orang poligami poligami, tak arasan, tak arasan. Kengkun berharap, bu, untuk mau benda orang mah sampai alakonin kelakuan di luar Islam, saya teridoi benar Allah. Karena apa? Karena masalahnya, dia senyaman, keng musibah sudah tenggeti sekadin, topas semua akan merasakan. Le, senga, ki, jadi mohon lebih dah anu arah modus rebon. PHP relek gun lek pemberi harapan palsu. Bang Ocak saya po mak bertanggung jawab deh roa. Jatoro elang roa. Elang lek kita mau jodoh dok malah. Mengapa ngaste? Ini kan mohon urusan tanggung jawab tak tanggung jawab. Kalau itu kan hanya tanggung jawab di hadapan manusia. Dah rumah tanggung jawab di hadapan Allah. Gih, bener gih? Cung bereng nih kapokon montro selamat tadi. Di sana tetap selamat. Tasik dan lo angka, longka. Pas nih ada angin puting beliung. Lagi nih hindari itu. Terutama itu. Anak mah hadis sejelas pula. Ma zaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul maut. Tidak tampak pada satu kaum itu perbuatan zina. Pasti kalau sudah zina sudah tampak. Akan datang penyakit-penyakit dan musibah-musibah yang banyak menyebabkan kematian. Nang. Ku laku mun lamare kabin. Lala ko tara tak torok no ruang. Padahal pelenggan le penting akil aja iya. Kalau tak rok nora. Jalan di NTB itu apa? Tegi lagi. Tapi san lekan di mak pahbus sentai iya. Tore, mungkin nyaran-nyaran rombian nyaran-nyaran. Coba kambing nyaran-nyaran. Numpak sepeda motor. Tanang aru. Ntar ketabun si laki deh iya. Aru mungkin nyaran-nyaran. Aru berarti sabuk pengaman dipakai. Bener. Jangan ambit, andi anak dua, mulai ngelosot lah. Di anak satu, ngelosot lah, benih kata abu kak. Kadang pun pokang, ngasih reku di. Jangan ambit, bahkan aku besen lah. Letak apart aja ke tabun selake, badan ada. Pada kia, sangku guntang di melolong. Dari makai tanah ngewe gule menekuk, nekuk, yurah. Ngelosot deh. Aro berarti tanda letak apa tiba-tiba setrum. Ternyata, halo. Berselisih pendapat itu penting tercinta. Coba mbian mun beda selisih pendapat mbian. Kan beda, ano, pak taknya apa anor kadang sare kan, taknya apa anor kadang. Kopi lek. Bani iot bani de. Aromon lamari nyapa. Mari tak atok bari atok. Karpah nyapa. Harus setrum bede boleh. Tadi mungkin kata abu nak kui boleh sih. Mayu mon boleh bak sole. Mayu. Tadi watot lah kar anor. Watot. Tadi pada bentar ke Mekah si bini tak norok dia. Pak Polo Areh Pak Deteng. Bener lah. Jadi pacat kau tu pada zurgiban tas dan hubban ruat. Temuilah jarang-jarang maka akan bertambah cinta dan kasih sayang. Lambu lah lesok. Sajam deh. Sip. Lambu lah.
kibulah 5 menit ya langka kali 5 menit. Sejam 5 menit. Kula matur ke panjenengan, tore minta ke Allah. Mengingkin ini sepudar itu. Amin. Minta ke Allah, kula ban sambian bani kai bulan Ramadan, menar muka terus sehat. Amin. King bade selebih santak ban sehat. Napa? Ceri pekenceng ah. Apa sah? Ya makin sehat pun lo kenceng. Bapak depan ceritakan pada orang matur ke Ibnu Abbas. Bulan apa Ibnu Abbas yang paling baik? Ramadan. Karena Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Hudal linnasi ubayyinati minal huda wal furqan. Sudah. Paham matur ke Sayyidina Ali. Menurut jenengan Sayyidina Ali, bulan apa yang paling baik? Bulan yang paling baik itu menurut saya bulan apa saja yang diisi dengan ibadah. Bagi Ramadan mentah ibadah. Takun kari Ramadan. Ramadan tiba. Takun Ramadan tiba. Ya Ramadan setiba. Setiba ya nafasa. Apa kini? Ramadan tiba, Ramadan tiba, ya. Ramadan, ya Ramadan ni ya. Ya Allah, bulan puasa, bulan sambil. Ya, alhamdulillah, jilbab paju. Cak magi artis mungkin najil bapa, khusus puasaan. Mare pasak ngeltok boleh. Jilbab musiman. Pada bandar yang abang tak cuba noreng tak kok mon bulan puasa. Jadi bandar yang abang tak bangun cak. Pasaan. Cak bandar noreng dan tak ulen sabar. Pada bandar yang gandung tak kok arasan noreng. Pak bandar yang celeng majek celeng. Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Duh, seporan seporan. Selamat, selamat doh. Tak kok anan celeng dia. Pada padahal celeng ben koning niki ben iki pola narasanan, Bu. Dari bibit. Aro faktor genetik ruang. Mbian make lo aduat pegendung aki anaptin. Mun depan genteng mun gen, latin ye lebakun genteng. Seperlo itu akhirnya ah. Ah. Mun akhlak doa aki mele genteng. Mun muari ya panjang pambu. Masa apa gulungan ni kegimuan tak apa tesepa, bini gule jele tak apa tesepa, bahana gule gontong pada bun Habib tengki tak bangun anan siapa jadi aku, kan bagi gule curiga lagi, iya. Hari oleh neng, ku apa benih, teti pun anak gule lah cuban gile pada bun gule, atau pada bun umminah pada bun bini gule, tenang gule, asli tangdir berarti, bener gini. Pada mana mbianan di potra tak toman gending bintang pelajar cak kiri bu dor mencong wak sepopon gending bintang pelajar wak gending bintang kelas kaki kun bintang kejora derma rena derma macam budu nak kaki jong budu anan bang ngajak bahat oleh makiban baca derma mana lampon lah wis lah dina make bodho intelektual lah nika kecerdasan intelektualnya bodho tak napa nah IQ-nya bajet letak bete tengki ndak masalah sepenting akhlak bagus bener iya lah bismillah petah terkencang apa sah amin sampai mari amin deki dari terima apa sana makin nika Ramadan makin terdak dari Ramadan terakhir. Dan moga kita temu ban Ramadan dan bukan detik. Perbanyak kebaikan. Bula mireng aki pidato Nabi Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani bahwa Nabi Muhammad itu katanya paling dermawannya orang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Jadi paling dermawannya orang. Paling dermawanan orang. Loh, paling lambat Nabi Muhammad kan itu kapan? Dikala Nabi Muhammad menemui malaikat Jibril saling membacakan Al-Qur'an di Rosah. Tadarus, Roka.
Oke, tadarus. Jabun Abu Yazid Muhammad dari hadis ini menjelaskan penafsiran dari Sayyidatina Aisyah bahwa ternyata jud itu bukan hanya al-judul hissi. Saya ulang, bukan hanya al-judul hissi, benikun lampai dalam urusan pesetok, tapi lampai dalam kebagusan selain. Setong contoh, Pak DPR RI, setong contoh, Bu Camat, setong contoh, Kepala Desa. Dengan legowonya pada orang butuh hetemonin. Ini kan lampai. Semian mangkin ini hadir, yonceng ben Kepala Desa hadir. Ini kan lampai. Mian ini lampai ke gula. Mun gula tanda sampian nabi datu ke seri. Banyak lelako. Kan gula lengkap sekut ngocak gula magi itu bidatu tekun yang YouTube. Gula kan sekut ngocak. Syaratnya menjadi penceramah itu cuma dua. Satu, punya ilmu. Walau sekedarnya. Dua, pada si ngonceng. Bunda saya ngonceng nabi datu ke siapa. Nabi datu ke kaca. Banyak lelako. Mangan gula paling heran ke penyiar radio. Baru kan ketibian. Nyaman asyik aja rak beda kanjan. Dan dia besar. Kita orang yang sakalir. Tak bisa. Mun penyiar televisi ke ruang. Waktu orang berita. Kan beda kanjan. Beda senyuting. Penyiar di wadah ada kanjan. Ke TV. Senyetel musik. Gila jadi ya. Mak hebat kan gula. Paling hebat ni kajat penyiar radio. Tak kanjan detik. Menggula banyak ni lakon. Bilan gula ni kaki COVID ke sah? COVID-19. Bada pekerja Amerika Serikat, pelajar pekerja sebenarnya di Amerika minta ceramah Ramadan. Oke, pak gula kuni toku itu kang syuting ani ke TV. Aduh, kok ringki dari sana. Engki daring enggak anu ke Amerika. Salah ada apa? Saya sana apa tahu berada buan guru, aku laptop apa tahu. Lail kailan di Amerika, lama dia buka. Kan toki gula ku. Selamat berbuka puasa untuk Amerika Serikat dan sekitarnya dan selamat pagi untuk Indonesia. Abu, jadi Korea bentar bandeng LKI nanti jadi. Eki, tinggal sama perpan bader sini kah sekelompok sini kah seniku bercak ringi syuting perpan lagi kailan bude singinom di nak kita apa rencana? Engkau apa bentar ke TV on? Serong isi boleh jengki? Bentar ke TV? Amun dia cok punya orang. Alhamdulillah amun punya kanjana pernah lagi. Torim pian laku beli boleh ke kato. Ku bagi rule. Lebah ngampar lama ke tibian pian kato. Pernah pian. Aru tak beres. Mungkin sih wah pernah bulan punya kanja. Mbian kenapa mata kok mati? Cekun setong alasnya. Kenapa? Polan dek kanjan dalam kopur. Mun punya kanjan mah jurak mayu. Iki, mau itu mau yang gitu. Cak badak malaikat tu kan selang bela ini. Sangatlah jadi ya. Munda kanjan minta tolong ke siapa? Mungkin ini bulan banyak kanjan ni kan? Nih kan? Alhamdulillah. Mungkin acara malam hari mungkin nih kan simbiosis mutualisme. Nih kan para Arabu semua nih kan melengkapi. Mungkin tidak ada mungkin gak di itu si one man show. Tidak ada. Nih semua kan di itu Pak Gelebun butuh ke bawahnya butuh ke Pak Gelebun, masyarakat butuh ke Pak Gelebun butuh ke masyarakat. Tapi mendingan tidak ada yang ana, tapi ana malam hari mungkin gitu melebur kepada nahnu. Tidak ada yang saya, tapi sudah melebur ke dalam kata kami. Berarti sukses. Suksesnya adalah sukses kita bersama. Demikian karena sudah ditutup dengan tepuk tangan. Apa penyampaian saya bila mana ada yang kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hah? Langsung gula duan. Dua berkat dari mana? Allah. Mau leben lim. Ini mulin. Asa ore di mbelin. Tak ke Roma lim. Jujur. Mun nika paling bengkalan kepini. Sama YouTuber. Wah di Jember depa. Tari doa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahshuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa la ali wa sahbi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal bala'u wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qina 'adzabak yawma tab'atsu 'ibadak. Allahumma rzuqnal jannata bighairi hisab. Allahumma ja'alna fi hadha ash-shahri al-mubarak min as-su'ada' al-maqbulin wa la taj'alna fihi min al-ashqiya' al-mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah رب العالمين الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.